こんにちは。じゃあ皆さんこんにちは。今私たちが初代教会にいます。今何をしているんですか？バザーの準備をしています。はい、バザーの準備をしています。なんかバザーのためのは何ですか？明日何をしますか？明日、はい、どうぞ。はい。明日何をしますか？はい、明日は皆さんから寄付をしていただいたものを売って、世界中の恵まれない人や、それから大丈夫大丈夫です大丈夫大丈夫です、はい、日本の恵まれない人のためにのための献金を集めるためのバザーをいたします。はい、そうそう。バザーのものは何がありますか？どうぞ。何か服とか、はい、あと食べ物とか、あとカバンとか、はい、あとなんか他のは何ですか？食器とか、あと手作りの、はい、手作りのそうそう、クッキーとかパンとか、そんなものもあります。芋もあります。あ、何ですか？あ、スイートポテトですか？ジャパニーズ芋です。スイートポテトですか？長崎です。あ、そうそう。食べましょう。そうそうそう。そうね。だから、はい、楽しみ。明日はみんなこちらに来てください。そうね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう。また。Baik, selamat sore teman-teman. Ini dari Gereja Katolik Hatsudai. Hari ini kami di Gereja Katolik Hatsudai melakukan persiapan untuk bazar. Bazar ini dilakukan setiap tahun, dua kali setahun. Dan biasanya hasil dari bazar ini digunakan untuk sumbangan bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Seperti saat ini di Jepang, ada banyak mereka yang tertimpa atau yang kena efek dari perang Ukraina dan Rusia, kini ada di Jepang. Jadi nanti hasil dari bazar ini akan digunakan untuk untuk bantuan keuangan mereka, pendidikan mereka di sini dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh umat Redemptoris di Gereja Katolik Hatsudai ini. Ya, seperti apa saja yang ada, nanti kita lihat persiapan-persiapan untuk besok. Ya. Zenbu uta. Mada juga Kristus shite masu ka? Hai. Oh, sugoi. Ai, uta kudasai. Kare wa, namanya wa? Yamazoe Leona. Yamazoe. Jadi dia ini masih anak kuliah, dari kelas 6. So. Jadi dia baru umur 21 tahun, tapi dia bantu untuk persiapan besok. Jadi tadi ini yang dibuat, balon-balon diikat, lalu ada hiasan burung-burung merpati di sepanjang bagian dalam gereja ini. Lalu ini Pater Hagihara Simpu. Dia juga kami kan sama-sama membantu mempersiapkan untuk besok. Asikasi Dewana ini. Namanya dari desu ka? Hanabusa desu. Hana? Hanabusa. Hanabusa. Jadi ini Ibu Hanabusa, organ itu. Itu. Ya, organis di Gereja Katolik Hatsudai ini. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Hari ini setelah kerja bakti kita makan petatas rebus ini. Ini enak sekali. Nah, ini ibu-ibu paroki sini yang bantu mempersiapkan untuk acara besok. Dajoubu desu ka? Dajoubu desu ka? Oh, sugoi. Sweet potato desu ka? Sweet potato desu. Amai desu. Ya, patatas. Kita bilang Sumba patatas. Ini persiapan untuk besok. Jadi ada macam kue, balon untuk hiasan di depan besok, ada balon, lalu ini ada tulisan-tulisan. Jadi di sini akan adakan pasar, ada jualan makanan, lalu ada jualan pakaian.
persiapan pakaiannya kita lihat gitu. Itu. Kikuchi-san, eto tenki, denki onegai shimasu. Naka no denki. Ah, so. So, so. いやいや、もう開けて、開いた方がいいですか。まだビデオ作りたいんですけど、はい。じゃあ、つけた方がいい。はい、説明してください。何がありますか。はい、大丈夫です。私だけ。Ya, nah, jadi ini persiapan untuk besok. Ada pakaian-pakaian yang disumbangkan oleh umat Katolik maupun umat non-Katolik. Ya, jadi untuk orang-orang korban ataupun mereka yang ya lemah, tersingkir, mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Hasil dari penggalangan dana di pasar ini akan disumbangkan untuk mereka. Ya, tentu yang sudah diteliti oleh umat di paroki ini ya. Jadi ini ada gelas-gelas, lalu apa lagi ini? Ya, dulang, sumpit, macam-macam perlengkapan rumah tangga di sini. Lalu apa ini? Bumbu-bumbu masakan ya. Ada kopi, ada macam-macam. Ya. Ini apa ini? Minuman apa ini? Lalu ini ada tas-tas. Ya, tas-tas. Oh, bagus-bagus ya. Lalu kita lihat apa lagi di sana. Ada semacam apa lagi ini? Oh, ada sendal, ya, ada dompet-dompet seperti itu. Ada boneka macam-macam lah. Ya, waduh. Ada boneka-boneka ya, mungkin ibu-ibu yang punya anak yang lucu-lucu bisa beli di sini. Ini apa ini? Aduh, alat elektronik apa ini? Saya tidak tahu. Macam-macam. Lalu, oh ini alat untuk pijit-pijit elektrik ini. Ya, tapi itu ada keset. Ya. Apa lagi ini? Kain-kain gitu. Ada handuk. Macam-macam. Ya, jadi ini sumbangan umat ya untuk mereka yang membutuhkan nanti. Jadi itu kurang lebih gambaran persiapan untuk acara besok. Nanti besok juga saya akan coba mengambil video untuk melihat bagaimana proses atau bagaimana situasi pasar setelah misa. Misa besok hari Minggu ada jam 8:30 pagi. Dan juga ada jam 10 pagi. Setelah itu kita akan lihat ada tenda di luar untuk apa penjualan makanan. Ada yakisoba itu semacam mie goreng dan ada makanan-makanan lainnya lagi. Ya, gitu. Menariknya besok ada satu pastor yang masak yakisoba dan pasti banyak umat yang senang untuk membeli dan menyantapnya di luar sana, di luar gereja. Ya, kurang lebih begitu. Persiapan hari ini, ya, sekian dan terima kasih. Mata.